Hello guys, Roka Roki di sini. Ya. So, dalam video yang baru ni kita nak buat uji kaji fizik. Jom. Okay guys, seperti video saya yang sebelum ni, kalau kita tengok kat sini, sprocket dan ratio. So dalam video tu saya ada cerita pasal nisbah-nisbah sprocket. So dalam video kali ni kita nak test sama ada ratio-ratio ni boleh pakai ke tak boleh pakai. Kita akan bandingkan set-set yang berbeza ni dengan GPS dan juga meter motor. So kita nak tengok set sprocket mana yang paling dekat dengan kelajuan GPS. Uji kaji kali ni kita akan buat ke atas motor Honda RS150R. Kepada pemilik-pemilik motor selain daripada RS, orang kata boleh jadi rujukan jugalah, sebab result dia mungkin tak sama, sebab calibration ECU speedometer RS ni mungkin tak sama dengan, kalau kita ambil contoh dengan Yamaha Y15 lah, mungkin calibration dia tak sama. Dan lagi-lagi untuk motor-motor lama yang masih menggunakan speedometer yang dia read pakai kabel tu, lagilah tak sama. Untuk pemilik-pemilik RS boleh tengok video ni dan orang kata bolehlah nak pilih mana set yang korang suka. Untuk motor-motor lain mungkin tengok video ni dan jadi rujukan. Ujian kali ni juga kita menggunakan dua apps GPS yang berbeza, iaitu GPS speedometer dan juga Ulys. Berat badan saya ketika ujian ni jalankan 65 kg. Untuk ujian ni kita akan menggunakan sprocket pilihan saya, iaitu sprocket STT. Kita akan menggunakan sprocket 428 dan juga 415. Set dia nanti saya akan bagi tahu. Untuk rantai, kita akan menggunakan rantai pilihan saya, iaitu rantai DID. Pun kita akan gunakan 428, 415, open chain dan juga o-ringnya. Okey, jom kita mulakan eksperimen ni atau uji kaji ni dengan set yang pertama kita, iaitu set sprocket 15 depan dan 45 belakang, PS versus meter. Daripada test tersebut kita dapati 1545 ni dia punya pickup dia memang banyak, melambung-lambung kat mana-mana. RPM ada je power, sebab dia punya ratio dia tinggi kan. Sebabkan perkara ni dia punya RPM dia boleh sampai ke maksimum RPM 12 RPM, ataupun lebih, saya rasa boleh sampai ke 13 dengan tak ada masalah. So setting ni sesuai untuk orang-orang yang saya rasa kalau buat daily lah, perjalanan-perjalanan dekat nak pergi ke office dalam 20 km, 30 km, saya rasa setting 1545 ni memang sesuai untuk orang-orang yang pergi daily kerja jarak dekat, bukan yang jarak-jarak jauh. Walau bagaimanapun, macam kita tengok, bila kita tengok GPS versus meter, memang lari gila-gila punya, lari kau-kau, iaitu lebih kurang purata lari dia tu dalam 19.7. Sebagai contoh, meter motor tulis 120, tapi sebenarnya kelajuan kita dalam 101 km/h sahaja. So kepada kawan-kawan saya kat luar sana yang pakai RS150R, yang pakai sprocket 15 depan, 45 belakang, ataupun 15 depan, 44 belakang, anda kena tahu yang bacaan meter anda tu memang lari betul daripada GPS. Okay, next kita pergi, kita rendahkan sikit ratio, kita pergi 15:42. So ratio dia 2.8. So kalau ikutkan video saya yang sebelum ni, kalau kita rendahkan ratio, kita akan kurangkan pickup sikit, tapi top kita akan naik. Maknanya pada RPM yang sama,
kelajuan kita adalah lebih tinggi daripada sprocket yang ratio dia lebih tinggi. So ratio lebih rendah, kelajuan lebih tinggi pada RPM yang sama. Jom kita tengok. Tadi sprocket 1542 ni pun tak tepat sangat dibandingkan dengan GPS plus minus 13 kmh. So lebih kurang kalau kita bawa 120 kmh tu, sebenarnya kita bawa dalam 107 kmh je. So kena take note. So seperti yang kita jangkakan, bila kita rendahkan ratio sprocket pada RPM yang sama, kita akan dapat kelajuan yang lebih. So kat sini lah terbukti 1542 ni pada RPM 8000 dia berkelajuan 97 kmh GPS, berbanding dengan 1545 tadi 8000 RPM dia hanya 91 kmh je GPS. So situ terbuktilah, maknanya ratio yang lebih rendah kita akan dapat kelajuan yang lebih tinggi. So hasil daripada test tadi, saya rasa 1542 ni memang baik, memang sedap setting dia. Pick up ada lagi, pick up dia tak hilang sangat banyak, tetapi pada hujung-hujung RPM, let's say RPM 11000 tu, dia dah macam tergantung. So sesuai untuk orang-orang yang buat daily, tapi kena ingat tu lah, hujung-hujung RPM tu dia tergantung. So kalau tadi sprocket 1542 tu 2.8, so kita tukar pergi ke 1438, kita akan dapat ratio 2.71. dan kita nak tengok apa efek dia kalau kita pakai ratio yang lebih kurang sama, tapi sprocket saiz lain. Sprocket 14 dengan 38 ni lebih kecil daripada 1542. So kita nak tengok macam mana. Saya rasa macam sama. Hampir sama dengan 1542, iaitu plus minus 13 kmh. Tetapi disebabkan sprocket 14 dengan sprocket 38 ni lebih kecil daripada sprocket 15 dan 42, diameter dia lebih kecil, so dia punya pusingan tu lebih cepat berbanding dengan 1542. So kita akan dapat sedikit pick up yang lebih dekat 1438. Dan kalau tadi dekat 1542 kita ada masalah RPM tergantung, dekat setting 1438 ni tak ada masalah tergantung. So kalau mungkin, kalau kita nak menghilangkan RPM gantung tu, mungkin kita kena ambil ratio yang sama tapi size pocket yang lebih kecil. Let's say 1542 tadi, kita cari ratio yang lebih kurang dekat 14. So dapatlah 1438. So mungkin kita boleh hilangkan ketergantungan RPM tu. So take note. Okay, kita pergi ke sprocket set yang seterusnya, iaitu 1540. Ini dia punya ratio dia dalam 2.67. So jom kita tengok.
kita dapati jarak di antara GPS dengan meter motor semakin rendah daripada 19, kita turun ke 13, sekarang ni kita ke 8 saja beza dia. Bermakna pada kelajuan meter 120 km/h, sebenarnya anda sedang membawa sekarang 112 km/h GPS. So sekarang ni dah tak lari jauh sangat. Jadi berdasarkan kepada test tu, pada saya 15.40 ni setting yang paling saya sukalah sekarang, sebab pickup dia ada lagi dan juga top dia tak mati. So far ni paling favourite saya lah. So berdasarkan kepada test ni, saya rasa kalau kita tukar ke 15.39 atau 15.38, kita akan dapat hampir-hampir kepada GPS lah. Kita akan dapat kelajuan meter yang hampir-hampir sama dengan GPS. So kalau kita tengok video berikut ni, saya dah tukar 15.39. So tengok sendiri. Berdasarkan kepada test tu, 15.39 ni kita lagi dekat dengan GPS. Sekarang ni dalam plus minus 6 ke 5 je. So maknanya kalau meter kata 120, maknanya kita tengah bawa 115 macam tu. So dah sangat-sangat dekat. So saya rasa 15.38 memang dah rapat betul lah. Saya rasa beza dalam 2-3 je macam tu. Tapi saya tak teruskan sebab bila saya pakai 15.39 ni, saya rasa pickup tu dah berkurang sangat untuk diri saya lah. Untuk orang kata untuk taste saya, pickup tu dah berkurang sangat ke 15.39. So saya rasa kalau saya turun lagi 15.38, saya rasa no point. Motor pun akan hilang dia punya pickup power lah, untuk saya punya taste lah. Tapi 15.38 saya rasa memang dah sama dengan meter, tak perlu risau pasal GPS ke apa ke, sebab kelajuan meter akan sama dengan GPS. So saya harap berdasarkan kepada video yang saya bagi ni, korang dapat buat pilihan yang bijak lah. Macam saya suka motor tu dia pick up ada sikit, lepas tu top dia tak mati, means dia tak gantung RPM, dan yang ketiganya meter kita tu sama-sama je dengan apa orang kata GPS punya speed. So berdasarkan kepada test ni, saya memang sangat suka 15.40 dengan 15.39 punya setting. Saya tak try lagi 15.38, tapi saya rasa mungkin agak kurang menarik kot. Tapi kalau saya nak pakai 15.38, mungkin saya akan pakai ke Sprocket 14. Walaupun korang tak tahu sama ada setting sprocket mana yang sesuai untuk korang berdasarkan pada video ni, tapi sekurang-kurangnya korang tahu set sprocket mana yang dekat-dekat dengan GPS punya speed. Berdasarkan kepada ratio tu, kita boleh tahu dah untuk RS ni dia dekat ke tak dengan GPS. Macam kita buat tadi, ratio 14 dengan ratio 15 tu, walaupun saiz sprocket dia lain, tapi sebab ratio dia sama, so efek dia dekat GPS dengan meter sama je. So itu korang boleh, orang kata, buat rujukan lah. So guys, diharap video ni banyak membantu korang. Jumpa lagi next video. Jangan lupa like, subscribe video ni dan share video ni dekat kawan-kawan korang, pakai WhatsApp ke, pakai Facebook ke. Okay, ciao guys.